Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, perkenalkan, saya Dr. Hanif, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan teknik anamnesis kasus tiroid. Tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu melakukan sambung rasa dan menerapkan teknik anamnesis pada kasus tiroid secara sistematis dan menggunakan prinsip Fundamental Four serta Secret Seven. The Fundamental Four terdiri dari 1. Riwayat penyakit sekarang menggunakan Secret Seven, yaitu lokasi, awitan, kronologis, kualitas, derajat dan atau kuantitas, faktor pengubah baik memperburuk atau memperbaiki keluhan dan gejala yang menyertai. 2. Riwayat penyakit dahulu. 3. Riwayat kesehatan keluarga. 4. Riwayat pribadi dan sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Handi. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Bunga, Dok. Ibu Bunga. Ibu Bunga umurnya berapa, Ibu? 40 tahun, Dok. 40 tahun ya, Ibu ya. Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah, Dok. Sudah menikah ya, Ibu ya. Untuk pekerjaan sehari-harinya apa, Ibu? Saya ibu rumah tangga, Dok. Ibu rumah tangga. Tinggalnya di mana, Ibu? Saya di Semarang. Baik, Ibu Bunga, ada yang bisa saya bantu? Silakan diceritakan keluhannya kepada saya. Insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin. Dan informasi yang disampaikan oleh Ibu Bunga akan menjadi rahasia medis bagi kami. Iya, Dok, ini saya kok berdebar-debar ya, Dok ya. Baik, Ibu, itu berdebar-debarnya di sebelah mana ya, Ibu ya? Di dada, Dok. Di dada, Ibu. Itu sudah dirasakan sejak kapan, Ibu? Sudah 3 bulan ini, Dok. Baik, bisa tolong diceritakan, Ibu, dari awal Ibu keluhannya dada berdebar-debar itu hingga sampai Ibu datang ke sini bagaimana, Ibu? Iya, Dok, jadi awalnya tuh saya nggak ada keluhan apa-apa, Dok. Tapi 3 bulan yang lalu kok saya mulai berdebar-debar gitu loh, Dok. Terus saya juga gampang ngerasa gerah, panas, gampang keringetan juga, Dok. Baik, dari keluhannya Ibu sampaikan tadi, itu apakah sampai mengganggu aktivitas Ibu kesehariannya? Iya, Dok, mengganggu. Untuk keluhan yang Ibu sampaikan tadi, apakah dirasakan terus-menerus, Bu? Terus-menerus, Dok. Ya, Ibu apakah sudah periksa ke dokter atau mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya, Bu? Belum pernah, Dok, baru ini. Bisa tolong Ibu dijelaskan, adakah kondisi yang mengurangi keluhan Ibu, seperti waktu istirahat, ataupun ada kondisi yang mana Ibu merasa lebih sakit, contohnya memperberat keluhan Ibu seperti saat sedang aktivitas? Enggak ada itu, Dok, kayak gini terus. Baik, lalu dari keluhan Ibu, apakah ada keluhan lain, Ibu? Misalnya apa ya, Dok, ya? Seperti badannya Ibu terasa gemetar, terus berat badannya semakin menurun, tambah kurus, seperti itu, Ibu? Iya, Dok, saya juga merasa saya tuh gemeteran. Terus berat badan saya tuh turun 5 kilo, Dok, 2 bulan ini. Padahal saya tuh makannya banyak banget, Dok. Terus saya juga jadi susah tidur, Dok. Berarti Ibu semakin kurus ya, Ibu ya? Iya, Dok. Ya, lalu dari selain itu, apakah Ibu juga ada keluhan terdapat pembesaran dari leher Ibu? Iya, Dok, kayaknya di sini tuh tambah besar gitu, Dok. Baik, ada pembesaran ya, Ibu ya, di bagian leher Ibu. Lalu, apakah Ibu pernah mengalami sakit dengan keluhan yang sama seperti ini sebelumnya? Belum pernah, Dok. Belum pernah ya, Bu ya? Maaf, Ibu apakah memiliki riwayat sakit darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, kekurangan darah, benjolan di leher, ataupun riwayat pernah dioperasi sebelumnya, Ibu? Alhamdulillah tidak ada, Dok. Tidak ada semua ya, Ibu ya. Lalu, Ibu apakah memiliki alergi seperti muncul gatal-gatal, sesak nafas, atau bengkak seluruh tubuh kalau misalnya mengkonsumsi obat ataupun makanan, Ibu? Tidak pernah itu, tidak Dok. Tidak ada alergi ya, Ibu ya. Baik, Ibu. Lalu pada keluarga Ibu sebelumnya, apakah ada yang pernah mengalami riwayat sakit seperti keluhan Ibu ini? Tidak ada itu, Dok. Hanya saya saja. Baik. Lalu dari keluarga Ibu, apakah ada riwayat sakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, ataupun pernah ada benjolan pada leher sebelumnya? Alhamdulillah tidak ada. Baik, Ibu. Mohon maaf. Apakah Ibu sering merokok atau minum minuman beralkohol? Oh, enggak, Dok. Enggak ya, Ibu ya. Lalu apakah Ibu rutin berolahraga cukup? Kalau olahraga ya rutin, Dok. Untuk istirahatnya bagaimana, Ibu, saat tidur malam? Cukup, Dok. Ya. Lalu Ibu apakah untuk kesehariannya cukup mengkonsumsi untuk makanan sayur, buah-buahannya? Sayur, buah cukup, Dok. Untuk kesehariannya Ibu apakah mengkonsumsi garam yang beriodium, Ibu? Iya, Dok. Saya kalau masak pakai garam beriodium.
Mohon maaf Ibu, untuk kunjungan Ibu kali ini, untuk pemeriksaannya apakah menggunakan biaya sendiri ataupun dengan asuransi, Bu? Saya pakai biaya sendiri, Dok. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Karena tadi saya sudah melakukan wawancara medis, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Mohon maaf, mungkin akan nanti terasa kurang nyaman. Apakah Ibu bersedia? Iya, Dok. Bersedia. Alhamdulillah, Ibu. Untuk wawancara medis dan pemeriksaan fisik sudah saya lakukan. Dengan hasil, terdapat gangguan pada kelenjar tiroid di leher Ibu. Gangguan ini dikarenakan kemungkinan terdapat peningkatan produksi dan aktivitas dari hormon tiroid Ibu. Sehingga bisa muncul keluhan seperti dada berdebar-debar, mudah berkeringat, berat badan menurun, dan terdapat benjolan di leher Ibu. Di sini saya akan memberikan pengantar pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan kadar hormon tiroid Ibu untuk menegakkan diagnosisnya. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh, Dok. Baik, harapan saya Ibu tetap dapat menjaga pola hidup yang baik seperti makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Ini saya bisa sembuh nggak ya, Dok? Insya Allah bisa, Ibu. Kita bersama-sama berusaha dan berdoa untuk kesembuhan Ibu. Bila hasil pemeriksaan laboratorium sudah keluar, Ibu silakan kontrol periksa lagi ke sini untuk saya berikan pengobatan sesuai diagnosis yang sudah ditegakkan nanti. Dan bila nanti tidak ada perbaikan dari keluhan Ibu, bila perlu akan saya berikan pengantar rujukan ke dokter spesialis penyakit dalam. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Sudah cukup, Dok. Baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga Ibu bisa cepat sembuh dan dapat sehat kembali. Hati-hati di jalan, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Ibu. Keluhan dan gejala pada kasus tiroid.